Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan yang kurang sehat, semoga lekas sembuh biar bisa beraktivitas kembali dengan normal ya. Kali ini saya lagi jalan-jalan sama anak-anak ya. Sama anak saya si Bontot nih, Dede Ajura. Saya jalan-jalan ke Pasar Malam CNI Puri ya teman-temannya. Jadi kalau menjelang malam hari di kawasan Puri Ayu, Kembangan, Jakarta Barat, berubah menjadi area pasar malam ya teman-teman ya. Jadi jadi di sini suasananya sangat ramai dan ini ya asik banget buat nongkrong ya teman-teman ya. Suasana malam hari yang indah lah ya, sama sebuah hati kita di sini jalan-jalan ya, yang buat pacaran juga boleh ya, yang baru PDKT kenalan, yang udah pacaran juga boleh, yang sudah nikah, yang apa, bawa anak-anak ke sini ya kayak saya, jalan-jalan malam aja ya sebelum istirahat malam hari, sebelum tidur ya sore-sore jalan-jalan ke sini ya. Jadi pasar malam ini dipenuhi dengan para pedagang ya, orang-orang yang kerap menyebutnya pasar malam CNI ya di sini itu ya. Untuk teman-teman di daerah Meruya ya, ngomongnya kok gitu, daerah Meruya dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi ya pasar malam CNI ini. Lokasi pasar malam ini berada di antara kantor wali kota Jakarta Barat dan Lippo Mall ya teman-teman ya, Lippo Mall Puri. Pasar malam CNI ini banyak dipenuhi oleh orang-orang yang ingin sekedar nongkrong dan santai-santai lah bersama teman-teman, kawan-kawan gitu ya. Dan juga keluarga yang membawa anak-anak ya. Anak-anak ya sekedar untuk melihat berbagai hiburan tradisional ya di sini ya, termasuknya hiburan tradisional karena terdapat permainan anak-anak ya di sini itu, serta seperti odong-odong dan yang lainnya ya, banyak sekali, bisa naik kuda juga ya. Deretan penjual jajanan murah meriah juga hadir di sini ya teman-teman ya, memanjakan pengunjung yang ingin berkuliner dengan harga murah ya di sini. Jadi kulinernya itu murah-murah ya teman-teman ya di sini itu. Mantap ya. Bahkan terdapat pula berbagai penjual baju, sandal, sepatu, ya aksesoris HP juga ada teman-teman ya. Silahkan dikunjungi ya. Jadi asik banget tempatnya. Ada juga delman ya, yang mangkal di sini ya. Di pasar malam CNI ini menawarkan pengunjung untuk menaikinya ya. Ya jadi hiburan yang murah meriah ya teman-teman ya, paling bayar parkir aja di sini. Nah, dan ya kulinernya juga lengkap di sini ya. Ada kebab, ada yang lain-lainnya lah. Pokoknya komplit ya. Asik banget buat nongkrong bareng keluarga. Sebelum ke video selanjutnya menikmati pasar malam CNI,
teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, dan komen ya. Dan yang baru menemukan channel ini juga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Salam kenal dan salam persahabatan ya. Oh iya, buat teman-teman semua yang sering nonton video-video dari saya ya, video-video sederhana, yang belum subscribe silahkan ditampol subscribe-nya ya, jangan ragu-ragu ya, dihitamkan. Dan notifnya juga jangan lupa ya teman-teman ya, biar ada video terbaru dari saya, biar bisa langsung menonton ya. Biar bisa ya, walaupun videonya sederhana ya, minta supportnya dari semuanya ya gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan channelnya juga bisa berkembang ya. Buat youtuber-youtuber pemula ya, boleh merapat ke sini ya, kita saling apa, berkunjung di sini, saling bertukar pikiran. Intinya ya mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ya. Oke teman-teman, selamat menonton lagi ya. Nah teman-teman, bagaimana suasana pasar malam Chennai? Menyenangkan kan jalan-jalan ke sini? Nah, jadi kayaknya narasinya cukup sekian dulu ya. Ini videonya bisa berlanjut, bisa berapa menit lagi kita ditonton aja ya. Sekali lagi ya, pemandangan dan suasana di pasar malam CNA yang sangat indah dan wow. Apa ya, ya sangat menarik ya buat warga Puri dan sekitarnya, Meruya nah gitu ya, dan sekitarnya. Silahkan dikunjungi, selamat menonton lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiene un precio.